الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. Yang bermaksud, dan orang-orang musyrikin yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong mereka, sambil mereka berkata, kami tidak menyembah atau memuja melainkan supaya mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sehampir-hampir. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka, yakni orang-orang yang telah melakukan syirik, tentang apa yang telah mereka persisikan kepada. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, yakni petunjuk kepada orang-orang yang tetap berpusat, yakni mengatakan dengan perkataan yang bukan-bukan, lagi senantiasa menjadi kufur, yakni terus-menerus melakukan perkara syirik. Tuan-tuan, Puan-puan, Bismillah, Muslimah, Berhormati Allah, pertama-tama, Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Dipertemukan pada malam ini, Alhamdulillah, Allah kurniakan hujan. Itu merupakan satu nikmat yang tidak terhingga pada kita. Maka seogianya lah kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur. Mudah-mudahan dengan sifat syukur yang menjadi tunggak kepribadian Nabi SAW, yang mula-mula sekali yang paling penting akhlak kepribadian Nabi SAW, iaitulah menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Walaupun telah dikurniakan kelebihan-kelebihan bagi para-para Nabi, terutamanya Nabi SAW, iaitulah diampunkan segala dosanya, iaitu tidak ada dosa, tidak ada dosa bagi Nabi, iaitu maksum. Tetapi Nabi tetap mendirikan ibadah yang banyaknya ibadah itu sehinggalah membekakkan dahi dan juga lutut-lutut serta anggota yang lain. Bila ditanya oleh Aisyah, maka Nabi menjawab, tidakkah kamu hendak melihat aku menjadi hamba yang sentiasa bersyukur di atas nikmat Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sifat syukur yang kita cuba menjadikan dia sebagai akhlak yang murni, yang baik, supaya kita sentiasa berada di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah memberitahu kepada kita di antara sebab ataupun di antara kenapa dan mengapa orang-orang yang sentiasa mensyirikkan Allah, orang-orang yang sentiasa menyembah selain daripada Allah, orang-orang yang sentiasa mencari ataupun mengambil peraturan dan perundangan selain daripada Allah, orang-orang yang sentiasa menghukum dengan hukum selain daripada Allah, maka mereka-mereka ini Allah memberikan satu jawapan, yang mana mereka menjawab bila mana Allah bertanya, bila mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam bertanya kepada mereka, kenapa kamu menyembah selain daripada Allah, maka mereka mengatakan, walladzina takhudhu min duni awliya ma na'budhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Dan mereka-mereka, iaitu orang-orang yang musyrikkan Allah, mengambil selain daripada Allah, menyembah, mematuhi dan seumpamanya
tidak lain dan tidak bukan mereka mengatakan illa limuqarribuna ila Allah, melainkan kami nak menghampirkan diri kepada Allah, yakni menjadi perantaraan zulfa dengan hampir yang paling dekat. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghukum mereka. Allah Ta'ala akan menghukum di antara mereka, yakni di atas pendustaan. Yang keduanya di atas melakukan perbuatan syirik. Bima hum fihi yakhtalifun, tentang apa yang telah mereka perselisihkan. Yakni mereka bermati-matian untuk tidak mengaku bahawasanya mereka nak mengambil, mematuhi, mentaati selain daripada Allah. Maka Allah menyebut di hujung ayat ini, Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kuffar, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang kufur, yang sentiasa melakukan syirik kepada Allah. Ayat ini menurut sebahagian ulama mufassir mengatakan bahawa ia diturunkan kepada tiga orang, tiga golongan ataupun tiga bani qabilah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka supaya tidak menyembah berhala, menyembah sesama manusia, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memberikan jawapan. Allah menurunkan ayat ini dengan tujuan untuk memberitahu kepada kita jawapan-jawapan bagi mereka yang menyembah selain daripada Allah. Tapi harus kita ingat bahwasanya walaupun mereka menjawab illa linqarribuna ila Allahi zulfa, tetapi hakikatnya memang mereka tidak mampu beriman ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah kerana nafsu yang ada dalam diri mereka yang menolak keimanan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih lagi dalam bab sabar. Kita masuk hadis yang ke-43. Hadis yang ke-43. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma kana yawm Hunain آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا بالقسمة وأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى حنينة عيينة ابن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشرف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عُدِل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَالُ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَصَبَرَ فَقُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini tuan-tuan yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini nak menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta gharimah, harta rampasan perang, selepas ataupun setelah selesainya peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini tuan-tuan berlaku pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah. Bersama-sama dengan 12 ribu tentera Islam
yang mana salah satu daripada 36 peperangan yang disertai oleh Nabi. Maka dalam peperangan ini, tercetusnya peperangan Hunain ini, tuan-tuan, bila mana Nabi SAW dan juga umat Islam berjaya membuka kota Mekah, yakni menawan kota Mekah. Yang lebih menyakit hatikan lagi orang-orang musyrikin Mekah, Nabi dapat menawan kota Mekah itu dengan tanpa pertumpahan darah. Bila mana Nabi mengutarakan perjanjian Hudaibiyah. Walaupun di peringkat awal perjanjian Hudaibiyah ini, ramai di kalangan sahabat termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak berapa setuju. Kenapa? Kerana dari pandangan umat Islam ketika itu, seolah-olah perjanjian Hudaibiyah ini berat sebelah. Bila orang Islam keluar daripada kota Mekah pergi ke Madinah, maka penduduk Madinah hendaklah hantar balik. Bila orang Islam di Madinah pergi ke Mekah, tidak dibenarkan balik pula. Macam tak berapa adil. Tidak berapa adil. Ini perjanjian yang dimeterai, yang dibuat oleh Nabi SAW. Tapi di sebalik hikmahnya itu, tak ramai lagi ataupun tidak ramai di kalangan sahabat yang mengetahui melainkan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Kenapa tuan-tuan? Kerana yang pertamanya, Nabi seboleh-bolehnya nak menawan semula kota Mekah itu tidak mahu menumpahkan darah. Walaupun setitis di bumi yang sebagai tanah haram. Jadi alhamdulillah akhirnya berjaya. Di atas kelembutan ataupun di atas toleransinya Nabi di dalam perjanjian Hudaibiyah itu, maka Nabi dan umat Islam berjaya menawan. Bila tawan semula kota Mekah dan berkuasa di kota Mekah, maka yang pertama-tama sekali Nabi lakukan ialah Nabi menghancurkan lebih daripada 360 port hala yang berada di keliling kota Mekah. Habis. Yang akhirnya menyebabkan golongan musyrikin Mekah yang tidak ada, yang ramai yang tidak berpuas hati. Bila tidak berpuas hati, mereka merancang pula. Mereka merancang bermusyawarah underground. Tak puas hati macam mana nak kawan balik semula kota Mekah. Maka mereka setelah bermusyawarah ataupun setelah mereka buat satu perbincangan, perancangan untuk menyerang semua umat Islam di Mekah. Maka mereka berpakatlah dengan membawa segala kelengkapan senjata keluar daripada kota Mekah, dan mereka duduk di satu tempat yang namanya Autas, yang berhampiran dengan lembah Hunain. Ia di satu pengkalan. Kita hari inilah tugas. Yang visionis tidak duduk dekat Malaysia, pengkalannya. Dia duduk dekat mana pengkalannya? Pengkalannya dekat Singapura. Dekat dengan Malaysia. Di salah satu pengkalan yang paling tercanggih di Asia, Singapura. Ini pengkalan. Tentera virus lah. Begitulah golongan musyrik di Mekah. Dia nak serang umat Islam di Mekah, dia duduk satu pengkalan yang namanya Autas. Lembah Autas ini yang berada berhampiran dengan lembah Hunain. Maka disitulah tercetusnya peperangan yang diketuai golongan musyrikin ini oleh Malik bin Aus. Malik bin Aus ini kepala golongan musyrikin Mekah yang mengepalai sehingga tercetusnya peperangan Hunain. Bagi menyelakkan pertambahan pihak musyrikin yang mungkin akan menyertai peperangan buah Hawazin dan Saqif. Hawazin dan Saqif ini dua kabilah musyrikin Mekah yang bergabung, walaupun mereka sebelum ini berbalah antara satu dengan yang lain. Tapi bila nak menyerang Islam, mereka sanggup bersatu. Mereka sanggup berpakat.
bahwa satu pakatan dengan tujuan untuk menyerang Nabi dan itu umat Islam. Jadi maka Nabi seselah mengetahui hakikat itu, maka sebelum Hawazin dan juga dua kabilah ini makin ramai menyertai mereka, maka Nabi seselah membuat satu keputusan untuk menyerang kaum musyrikin. Nabi tahu ada spies. Walaupun dia musyarat secara underground, bawa tanah ke kamadan bertempat, tetapi perencanaan-perencanaan musuh ini sentiasa akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apa yang Allah sebut? Allahumma salli 'ala Muhammad. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Sesungguhnya bila mana kamu menolong Allah, yakni menjalankan segala perintah Allah, nescaya Allah akan membantu kamu dan memperteguhkan kedudukan kamu. Maka Allah akan sentiasa memberi pertolongan. Syarat kita dapat membantu menolong Allah, yakni menjalankan segala perintah. Maka perancangan yang licik golongan musyrikin Mekah ini diketahui oleh Nabi. Akhirnya pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah bersama dengan 12,000 tentera muslimin, Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju ke Mekah. Nabi tahu musyrikin Mekah berada berhampiran dengan Mekah. Tentara muslimin terdiri daripada 10,000 umat Islam yang membuka kota Mekah, dan bakinya lagi 2,000 itu ialah mereka yang baru memeluk Islam. 2,000 orang, sekitar 2,000 orang yang baru memeluk agama Islam telah pun menyertai dalam peperangan Uhud. Kita dah 40 tahun di Islam. Satu peperangan pun tak ada. Nak nyatakan hak pun takut, nak lawan GST pun takut, lawan GST pun takut, nak kata GST tu tak betul pun takut juga. Bukan tontonan ni orang lain, dan insyaAllah tak ada masalah. Sampai sanggup ada yang kata boleh, ada yang kata hak harus. Allah Ta'ala. Baik, mendengarkan berita daripada ejen polisikan tentera musyrikin yang Rasulullah SAW telah keluar menuju ke lembah Hunain, Nabi dapat tahu golongan musyrikin. Golongan musyrikin pun tahu juga ada spy dia, SB, Special Branch. SB ni Special Branch, bukan Special Branch zaman kalah, zaman dulu, siput babi. Nabi pun tak tahu. Bagi maklumat, bahawasanya Nabi telah pun menuju ke lembah Hunain dengan kelengkapan dan tentera yang sekian-sekian, dan menuju ke markas tentera puak Hawazin dan Saqif, dua kabilah. Malik bin Auf mula menyusul. Setelah dah tahu Nabi menuju itu, maka Malik bin Auf yang mengetahui golongan musyrikin di Mekah itu menyusun strategi untuk mengalahkan tentera Islam secara keseluruhan. Maknanya mereka nekat untuk ambil semula. Ini nak sebutnya tu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millat. Walaupun mereka dah sedia terima perjanjian Hudaibiyah itu, tapi ramai di kalangan musyrikin Mekah yang tak puas hati. Kenapa Nabi boleh membuka kota Mekah? Tak puas hati ke? Ini Allah sebut. Kumpulan mana pun tuan-tuan, bila sebut saja golongan kufar, dia tetap ada dalam hatinya untuk memusuhi. Bila sampai satu ketika saat ada peluang, maka dia akan menyerang umat Islam. Mereka nak menyerang secara keseluruhan, sehinggalah nekat mereka nak dapat semula kota Mekah. Tenteranya ditempatkan di sepanjang pintu masuk Hunain, maka di situ susun strategi. Di lembah Hunain itu setiap pintu masuk itu diletakkan tentera. Dengan askar-askarnya diletakkan di setiap lorong
setiap ruang dan setiap lubang. Maknanya tak ada ruang, tak ada lubang, tak ada pintu, tak ada lorong, melainkan semuanya ada tentera musyrikin. Ini strategi dia. Setiap jenang, di cawangan, di kawasan, di tiap negeri, peringkat negara semua ada. Dia jadi punya ejen polisi. Sama lah yang dia hari ini. Setiap mana negeri itu tak mesti dia ada pangkalan. Di Asia pangkalan dia dimana? Di benua Eropah pangkalan dia dimana? Di benua Afrika mana pangkalan dia? Semua telah diletakkan. Ini strategi peperangan yang terkenal. Kita umat Islam masih lagi tidur. Umat Islam masih lagi sono tengok di tak apa, jadi kita boleh salat. Jadi boleh makan, boleh saja pergi balik. Leka pada mereka ini diarah untuk menyerang dan hendak tentera Islam serta-merta apabila mereka tentera Islam itu masuk ke lembah. Serang hendak. Kita panggil hari ini perang gerila. Perang gerila. Umat Islam di Afghanistan. Perang secara gerila. Umat Islam di Syria. Di sebelum Syria, di Iraq. Bagaimana nak menumbangkan satu kerajaan yang telah menguasai negara Iraq daripada golongan musuh Islam? Tidak ada dengan cara lain melainkan dengan serang hendak, yakni perang gerila. Ini yang ditakuti oleh musuh Islam. Diambil mana caranya? Inilah caranya. Perang gerila ini diambil daripada sistem peperangan atau strategi peperangan ini daripada Malik bin Auf. Malik bin Aus, ini strategi perang. Kata Nabi SAW, al-hikmatu dhalun. Satu benda yang baik, hikmah yang baik itu satu merupakan satu benda yang barang yang tercuci. Bila kamu dapat, kamu kutip. Manfaat untuk Islam, ambil dan kumpul. Walaupun dia daripadamu, musuh. Yang penting tidak menyalahi syariat dan dia ada kepentingan dan membutuhkan agama Islam. Baik. Jadi dengan tentera Islam yang terdiri daripada bilangan yang ramai 12,000 tentera, 12,000 tentera. Peperangan Mu'tah sekitar 6,000 to 9,000. Peperangan Mu'tah 6,000 to 9,000 tentera yang nak melawan tentera Kufar sekitar dalam 130,000. Peperangan Hunain ini tuan-tuan antara tentera Islam yang ramai 12,000. Musyrikin Mekah tak aman. Tentera Musyrikin Mekah itu tak aman. Beres. 12. Bila ramai umat Islam ni, tentera Islam ni dia rasa gah. Dia rasa gah. Boleh tawar Putera Jaya dah ni. Boleh tawar dah Putera Jaya. Duduk tinggal dulu, tak mau cerita. Pasal dah rasa gah kuat untuk tawar Putera Jaya. Nama tuan. Soal Islam, duduk dulu. Yang penting menang. Jadi, samalah tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi. Bila tengok tentera Islam ramai dah 12,000, ada di antara mereka yang kata, di hari ini kami tidak akan terkalah sama sekali. Allah. Dengan bilangan yang ramai. Bila ada perasaan sikap takabur itu, maka Allah uji tentang mereka awal tentera Islam hampir saja tak kalah. Bila masuk saja lembah Hunain itu yang telah disediakan oleh tentera-tentera musyrikin yang tentunya Malik bin Auf ini, maka ramailah tentera Islam yang terbunuh. Dan rasa ramai bila masuk habis mengenai simpang terpana kena menjaring dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan tentera muslimin ini kucar kacir. Tak tentu hala nak buat ke mana ni. Ada sebagainya yang lari, ada yang sebagainya undur. Maka bila melihat begitu, Nabi SAW sebagai ketua duduk lagi pergi ataupun
berjalan menuju di saf yang pertama. Nabi berjalan menuju di saf yang pertama, mengarahkan seluruh tentera muslimin ini undur sepuluh. Undur bukan lari, undur dengan tujuan untuk mengatur strategi yang lain. Pada pagi 11 Syawal, pertempuran itu berlarutan. Bermula daripada 8 Syawal, pagi 11 Syawal, lebih kurang dalam beberapa hari kemudian, pertempuran antara Islam dan tentera musyrikin berlaku. Khalid bin Walid mengatai batilin yang mengatai batilin lain memasuki lembah Hunain. Habis itu. Ketua dia siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang. Di zaman dia belum Islam pun menjadi panglima perang. Di zaman dia Islam pun dia menjadi panglima perang Nabi-Nabi. Kerana strategi dia yang canggih. Tetapi tuan-tuan, canggih mana pun strategi Khalid bin Walid ini, bila ada sifat takabur tuan-tuan, Allah mencakap-cakap hampir saja tentera muslimin kalah. Dalam beberapa tahun yang diberi malam. Akhirnya Nabi panggil balik, undur seketika, atur balik dengan niat yang ikhlas. Yang pertama sekali, Nabi susun supaya tentera-tenteranya ikhlas terhadap Allah. Jangan ada sifat takar terus. Sehingga Nabi melakukan perkataan Allahu Akbar. Yang menyebabkan semuanya seolah-olah macam tersedar semula daripada itu. Barulah ketika itu tentera muslimin dapat melawan semula ataupun mengalahkan tentera musyrikin Mekah yang berada di lembah Hunain. Kisah ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25 ini sebagai pengajaran kita. Sebagai pengajaran pejuang-pejuang Islam, sebagai pengajaran orang-orang yang nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pengajaran. Surah At-Taubah ayat yang ke-25. Allah memberi pesan kepada kita. Allah memberi pesan kepada kita tuan-tuan, di mana Allah menyatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah peperangan Hunain itu, iaitulah kamu menjadi bongkak dan angkuh dengan sebab kerana banyaknya tentera-tentera kamu itu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi faedah sedikit pun, kata Allah, kepada kamu. Dan bumi yang luas itu terasa menjadi sempit. Tak boleh anda sendiri tak lupa. Bumi itu luas sebenarnya. Lembah Hunain ini besar. Seolah-olah menjadi satu tempat pembuangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita. Sehinggalah kata Allah, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Strategi yang disusun atur oleh Khalid bin Walid tidak menjadi. Kerana apa? Sifat takabur dan sombongkan. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya sehingga Nabi datang terus ke hadapan. Padahal ketika itu tentera muslimin ketua dia siapa? Khalid bin Walid. Jadi Nabi nak memberikan ketenteraman ataupun nak memberikan ketenangan semula, nak menyusun atur semula, maka Nabi terpaksa naik ke hadapan, menggantikan Khalid bin Walid. Ini Allah sebut tentang menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman, kata Allah, dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Sehingga bila Nabi duduk di saf yang depan, Nabi ambil setengah ruang mengatakan, Nabi ambil pasir dan Nabi membaca doa, maka Nabi semburkan pasir itu ke tentera musyrikin ketika itu. Seolah-olah mereka tidak dapat melihat tentera muslimin. Yang keduanya tentang dengan itu Allah menurunkan tenteranya daripada langit.
di kalangan para makna. Ini sebagai pengajaran itu berlaku dalam peperangan-peperangan. Dua peperangan dalam banyak-banyak peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sertai, yang peringkat awalnya tentera Muslimin hampir kalah. Yang pertama peperangan Uhud. Kalahnya kerana apa? Kalahnya kerana apa? Kerana tidak taat kepada Nabi. Dalam peperangan Hunain ini kalahnya kerana apa? Kerana ada sifat takah merasakan yang ramai itu menyebabkan dia boleh menang dengan mudah. Majoriti 15,000 mudah dia lepas di kalangan. Tak payah kepinan, kaya memang menang. Pasal majoriti 15,000. Jangan aku tentang. Jangan aku. Sebab hati manusia itu hak Allah bukan hak kita. Jangan terasa kita boleh menang dengan kekuatan jumlah yang banyak. Jadi setelah menang umat Islam, maka Nabi membahagi-bahagikan harta karunia. Jadi hadis ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, setelah menang maka Nabi membahagikan harta karunia itu terutamanya kepada beberapa orang yang terdiri daripada ketua bangsa Arab. Ketua bangsa Arab, yakni golongan Mekah. Golongan Muhajirin yang berpindah ke Madinah. Sebab sebahagian tentera Islam ketika dalam peperangan Hunain itu sebahagiannya adalah golongan Ansar, ia adalah penduduk Madinah. Dan orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam di dalam pembahagian harta Madinah. Bila begitu penduduk Madinah tak dapat harta karimah, dia tak dapat. Aku duduk sama berjuang, aku duduk sama berjuang, tak dapat ke ahli majlis, kau bagilah ahli majlis itu. Kau bagilah satu pusidun ke aku. Paling tidak pun dapatlah ketua kampung, ni ketua kampung pun tak dapat juga. Ini contoh sekarang. Marah ke Nabi itu tak? Umat Islam ni marah ke Nabi itu tak? Umat Islam golongan Ansar ni penduduk Madinah marah dekat Nabi. Pasal Nabi bagi harta karimah dekat golongan orang yang baru masuk Islam dan ketua-ketua kabilah di kalangan bangsa Arab Mekah. Golongan Ansar tak dapat pun sampai. Tak dapat itu, tak dapat. Mau tak dapat. Marah dia. Rasulullah SAW telah, kata Ibnu Mas'ud, telah memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra' bin Hamis. Aqra' bin Hamis ini tuan-tuan antara ketua kabilah penduduk Mekah. Ketua kabilah penduduk Mekah di kalangan bangsa Ammar. Al-Aqra' 100 ekor unta. Banyak tuan-tuan. 100 ekor, 100 buah Mercedes Prado. Ataupun sekurang-kurangnya Toyota Camry 100 buah dapat. Kawan ni jelas dah tuan-tuan. Baik. Seratus ekor unta juga diberikan kepada Uyainah ni tuan-tuan, Ibn Hafs, Ibn Hafs tuan-tuan juga di antara ketua kabilah bangsa Arab Mekah. Dan memberikan juga, Nabi SAW memberikan juga kepada beberapa orang pembesar Arab yang lain, yang baru maksudnya. Tindakan Rasulullah itu kata Ibnu Mas'ud telah dipersoalkan oleh seorang laki-laki golongan. Apa kata dia? Apa dia kata? Nah, golongan Hasan kata, wallahi inna hadhihi qismatun la udila fiha wa ma udila fiha wa ikumah. Dia boleh kata lagi. Apa dia kata? Demi Allah, cara yang dibahagikan oleh Nabi SAW ini adalah cara yang tidak adil. Kata gerak ini, ini tidak adil. Gerak ini kata. Umar yang dah usang dibagikan. Segala hilang-hilang kebun-kebun kan, membagikan abang dia tidur abang
Eh, termasuk dia jadi tiga abdul mu'min. Jadi sudah berkata ini tak ada. Sama lah dengan Hasan ni, katakan Nabi tak ada sumpahnya. Dan bukan cara yang diredai oleh Allah. Allah berfirman, boleh kata lagi. Jadi tak peliklah ini tentang tak peliklah ini bila ulama nak mempertahankan hukum Allah, ada orang yang hina Allah. Tak peliklah pasal zaman Nabi sendiri umat Islam kata pembahagian ini tidak ada. Dia kata kat siapa? Nabi. Pak Nabi yang bahagikan harta kau. Sehingga sanggup mengatakan cara ini tidak diredai oleh Allah. Kenapa tuan-tuan? Hanya kerana semata-mata tidak mendapat harta kau. Hanya semata-mata tak tercapai mantelapak nak mencapai ke Putrajaya, maklum membina para alim lambat benar, orang dah pakai eskalator dah, dia nak jalan pakai kasut terompak. Senarai dia sama, modus operandi dia sama. Ni golongan ni tuan-tuan yang nakkan harta khani. Kemudian Ibn Mas'ud berkata, demi Allah aku akan ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Lalu aku bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan kepadanya apa yang dikatakan oleh seorang lelaki. Apabila Nabi mendengar cerita ataupun apa yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud, maka muka baginda berubah menjadi merah. Maknanya Nabi marah secara serta merta. Nabi marah kerana apa? Kerana tidak taat kepada Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan menjadi marah sehinggalah kata sahabat, boleh aku lihat muka Nabi berubah menjadi merah. Merah kerana marahnya. Marah kerana apa? Marah kerana umat Islam tidak mahu menerima perintah daripada Nabi. Tapi kalau sekadar marah kerana tak kuat kopi, kau, maka Nabi tak marah. Balik-balik isteri tak kuat kopi, kau, Nabi tak marah. Senyum, Nabi buat sekali. Kopi, kau, kita lah tentang. Nanti tak makan, tak minum kopi. Balik-balik buka kopi, tak ada nasi. Nabi tanya Aisyah, ya Aisyah kenapa tak masak? Aisyah kata, tak ada apa nak masak ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi tak marah. Nabi kata apa? Hari ini kita berbuat puasa. Jadi kita tak nak puasa hari ini. Tak nak puasa, tak boleh puasa. Jangan bangga isteri pergi kedai mamak dekat bantai menerbi rojak mamak. Selesai masalah. Mak ni jangan mak, bapak. Nabi tak apa? Ketiga. Allahu Akbar. Hayya 'ala al-falah.
sama. Jadi soal agama ni bila diperkotak-katikkan, maka Nabi memang faham. Inilah mur'ah ataupun izzah bagi umat Islam. Bila mana Islam itu dicaci, dihina, tuan-tuan, maka kita sebagai orang Islam mesti kena faham. Hari ini orang-orang yang tidak suka kepada hukum hudud, tuan-tuan, buat dengan berbagai-bagai cara. Tak cukup dengan kata-kata, bahkan buat lakonan lagi. Kita kena ambil sifat Nabi. Bila mana ada seorang angsat umat Islam yang menyatakan pembahagian itu tidak adil yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fataghayyara wajhu hatta kana kasir, sehinggalah aku melihat Nabi berubah wajahnya menjadi merah kerana tersangat marah. Marah kerana orang mempertikaikan apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Maksudlah Allah mengusah dalam Al-Quran. Allah mengusah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Ini sebagai peringatan kita. Surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Ini amaran Allah Ta'ala. Dan tidak adalah bagi seorang mukmin lelaki dan seorang mukmin perempuan bila mana Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu pekerjaan, maka ada lagi pilihan yang lain yang nak dibuatnya. Dan barang sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul, yakni melanggar dan mengingkari perintah Allah itu, faqad dhalla dhalalan mubinan, sesungguhnya dia telah menjadi sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Ini amaran Allah bagi orang lelaki mukmin dan juga orang perempuan mukmin. Begitulah juga seperti mana Nabi memberi amaran kepada seorang angsar ini yang mempertikaikan pembahagian harta walimah walinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi berkata dengan berdoa. Nabi berkata, "Pemayyah," kata Ibnu Mas'ud. Nabi berkata apa? Bila dengar kata pemain ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasul. Dan siapakah yang lebih adil sekiranya Allah dan Rasul itu juga dituduh sebagai tidak adil? Siapa lagi yang lebih adil? Siapa lagi yang lebih adil, kata Nabi, kalau Rasul dan Allah itu dituduh juga tidak adil? Tak adil Allah ni. Bagi harta faraid laki dua bahagian, perempuan satu bahagian, tak adil. Tak adil Allah ni memberikan lelaki boleh kahwin empat, perempuan seorang je. Perempuan pun nak kahwin empat juga. Tak adil. Jadi kata Nabi SAW, siapa lagi yang lebih adil sekiranya kata Allah dan Rasul, pembahagian kemudian ketetapannya tidak adil. Kemudian Nabi berkata seraya berdoa, yarhamullah Musa faruziya bi aktsara min hadha fasal. Nabi membaca doa ini yang bermaksud semoga Allah tetap menghormati Musa alaihissalam. Sesungguhnya ia yang telah di Musa telah diganggu lebih berat, lebih banyak daripada ini, daripada apa yang aku hadapi, kata Nabi SAW. Tetapi kemudian ia bersabar. Ini yang cerita sifat sabar. Walaupun Nabi marah, tapi Nabi tetap mempunyai sifat sabar. Fakultu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la jirama la arfa'u ilahi qad ba'daha hadithan. Lalu aku berkata kepada diriku, kata Ibnu Mas'ud, aku tetap berjanji tidak akan menyampaikan lagi hal seperti ini kepada Nabi selepas desa. Takut Nabi marah. Nabi marah tengok. Ibnu Mas'ud tengok Nabi marah, merah padam. Takut Nabi tekah. Ibnu Mas'ud. Lihat bagaimana Nabi nak mempertahankan hukum Allah
nak mempertahankan hukum Allah, marah tersangat-sangat kepada orang yang mempertikaikan Allah dan Rasul. Hadis ini hadis yang sahih. Pengajaran kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis ini, yang pertama, setiap perkara yang hendak diambil tindakan, hendaklah dilakukan secara berhati-hati dan bersabar. Tindakan nak kata ini adil, ini tidak adil, ini boleh, ini tak boleh, maka hendaklah berhati-hati. Kita sebagai orang Islam mesti rujuk kepada pakarnya. Siapa pakar dalam Islam? Siapa pakar yang boleh menentukan tentang hukum pakar dalam Islam zaman kita ini? Tidak lain melainkan para alim ulama. Mereka lebih alim. Maka kena rujuk dulu. Boleh tak buat lagu ni? Boleh tak tak buat macam ni? Kena rujuk dulu. Boleh kena rujuk dulu. Zikir. Jangan mudah-mudah terus hukum je tuan-tuan. Boleh ke tak boleh? Tengok dulu. Zikir berdukir. Nabi sebut dalam hadis. Kalau kata tak boleh terus tuan-tuan, haram terus tuan-tuan, kata tak boleh, jatuh fatwa kata sesat, tuan-tuan zikir tahlil pun tak boleh. Bersama, bila tahlil mesti tuan-tuan, goyang. La ilaha illallah. Mula goyang kecil. Sikit, bila tengok ayam panas, lagi lagi. La ilaha illallah. Pasal nak cepat. Goyang itu tuan-tuan termasuk dalam perkataan Nabi sebut dalam hadis. Ia adalah joget. Perjoget. Perkataan mudah kita sebut perjoget. Perjoget. Pergoyang. Ada orang tahlil tak goyang tu? Ya. Ada, tiba. Tak tua dah. Bila kita tahlil sini, dia zikir lepas salat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Kena berapa imam lagu sikit. Subhanallah. Kita pun naik sikit goyang. Subhanallah. Kan? Itu termasuk dalam zikir yang dipanggil oleh Nabi, disebut Nabi. Ataupun goyanglah kita panggil. Jangan terus mudah pun. Tanya utama dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Itu juga dengan GST. Jangan terus mudah hukum kata harus. Kena rujuk utama dulu. Bagaimana yang dikatakan hak? Harus. Bagaimana yang dikatakan boleh mengenakan cukai kepada umat Islam? Jangan terus pakai kata harus. Jangan terus kena rujuk para alim ulama mau sabar. Ini pasal kepentingan, ada duit, ada gaji, ada elang pun kata kamu. Jangan tegak bak hukum tuan. Lepas tu kata Imam Nawawi, setiap perkara mestilah diambil tindakan terlebih dahulu dengan cara berhati-hati. Mana kena rujuk dengan pakar. Macam kita ada sakit kronik tuan, kena rujuk pakar betul. Doktor pakar betul. Bukan doktor sembarangan. Kena rujuk. Doktor pun dia ada tingkatan kepakaran dia. Doktor pakar tulang. Dia rujuk pakar tulang, sakit tulang saja. Sakit lain dia tak tahu. Sakit lain dia tak tahu. Tiba-tiba kita tak sakit tulang, kita pergi rujuk pakar sakit tulang. Terus dia potong tulang kita, ganti besi. Contoh. Ini contohlah. Sebab dia tak tahu sakit apa. Dia pun ada kepakaran dia. Pakar sakit mata. Kita sakit telinga, kita pergi jumpa. Dia terumpul-terumpul, tak ada mata. Rupanya dalam lubang telinga. Mana tak ada mata. Contoh dengan pakar. Mesti kena jumpa pakar. Dalam bab agama, pakarnya siapa? Para alim. Mesti kena jumpa. Kemudian yang keduanya, hendaklah bersabar. Kena sabar. Sabar berharapan dengan apa yang berbahagia. Jangan sampai tindakan-tindakan kita itu melampaui batas hukum syarak. Walaupun mencuri memang hukumnya potong tangan bila sabit ke tangan. Tapi kena sabar dengan kelakuan itu. Jangan sampai kita mengambil tindakan lebih daripada itu. Ada orang yang mencuri sehingga dibunuh. Ada. Patuh sampai mati itu tak. Cari curi apa? Curi kertas kerak. Getas kerap dia curi, tak. Tahu getas kerap? Tahu. Tahu mana tahu. Buk getas pun tak naik. Getas kerap tu getas yang
Bila tokek-tokek tu dimasuk dalam mangkuk. Masuk dalam mangkuk, dibubuh cuka ketak, beku dia. Tu dia panggil ketak sekerat. Curi lah tu, katuk sampai setengah henti tu tak. Allah. Lepas tu kena sabar. Bukan makna kita reto dengan kelakuan curi dia. Tapi hendaklah kita sabar supaya kita tidak ambil tindakan yang melampaui batas Islam. Sebab mencuri hukumnya hanya potong tangan, bukan katuk sampai henti. Berlaku dulu di Ampang dalam satu masjid, curi duit dalam masjid, main datang seperti empat orang, belasah dia, mati semua. Mati, mati, pendarahan dalam otak, bawa ke hospital dalam perjalanan, mati dia. Kehnya apa tuan? Curi dalam masjid. Belum curi lagi, nak curi pecah tabung. Katuk sampai mati. Sebab tu kata Imam Nawawi, hendaklah bersabar. Jangan melakukan tindakan yang di luar batas hukum syarak. Mencuri hukumnya hanya potong tangan, bukan bunuh sampai. Ini pasal geram, ini pasal apa? Mungkin dah banyak kali pecah tabung, pecah tabung. Kali ini dapat mampu ya, mampu ya. Macam bau ni. Kalau saya pun pecah mampu juga. Nampak bubuk-bubuk pun mencuri juga. Allah Allah. Bukan ada harta pun tuan. Tapi orang pecah masuk pejabat. Curilah duit satu lebih. Jabat pula ada koperasi kat tepi tu. Gula-gula pun curi. Gula-gula air kotak apa yang buat tuan. Curi. Dia tak ada benda nak curi tuan. Ni lah ceritanya. Siapa tak marah banyak kali masuk lah. Pejabat saya masuk. Jabat sekolah masuk. Ni yang terbaru pejabat pilih guru masuk. Lepas tu selang berapa seminggu tuan-tuan, rumah orang pula dia masuk, habis dia telur itu. Barang rumah habis semua tuan-tuan, silap. Tapi kena ingat, marah ke belah mana pun, hukum orang mencuri dari Islam hanya potong tangan, bukan itu. Ini pasal dapat, cari-cari tak dapat, jaga tengah malam pukul 2-3 pagi lepas. Jatuh pukul 2-3 kali pagi lepas sudah. Kali itu tak terlepas dari tuan, siap tau. Masak di atur. Curi apa? Curi kertas kerak. Pagi ini satu kertas kerak, engkau makan sampai. Lagi tak pergi, pah, balik. Nyaya tak tuan? Nyaya, balik. Islam tak suruh buat lagu. Bukan kita setuju dengan sifat curi dia. Tapi tak sudu dengan kezaliman ini. Itu syaitan. Yang kedua, pengajaran ibrah daripada hadis ini, kata Imam An-Nawawi, semua perbuatan Rasulullah serta dalam adab diridai pada Allah. Wajib taat tentang. Kita orang Islam, orang yang beriman, wajib taat akan segala perintah Rasul. Maknanya siapa yang mempertikaikan perintah Rasul menurut ittifaq sepakat ulama, maka rosaklah akidah dia menjadi bohong. Dan sebab semua apa yang dilakukan oleh Nabi adalah bawah naungan ataupun bawah lindungan redha Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata Imam Nawawi, hendaklah kita patuhi segala keputusan Rasulullah. Dan walaupun hakikat yang kita rasa akal kita tak betul, tak baik, tak sesuai dan sebagainya. Yang ketiga antara ibrah hadis ini, seseorang itu jangan merasa bodoh, jangan merasa buruk sangka ataupun suuzan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita tidak mengetahui hikmah terhadap setiap perkara yang dilakukan oleh bangsa. Macam perjanjian budaya itu. Kita tak tahu ada hikmah di sebaliknya. Kita tak tahu pun tak. Apa hikmah sebalik yang berlaku gempa bumi di Nepal, kita tak tahu. Apa hikmahnya pun tak. Kita tak tahu. Kita kena ingat juga dah. Semua yang dilakukan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada hikmah. Kadang-kadang hikmah itu disebut, dicerita oleh Allah. Kadang-kadang hikmah itu tidak diketahui. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Begitu juga lah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap keputusan, setiap apa yang dilakukan oleh Nabi, semuanya ada hikmah. Hanya Allah yang memberitahu hikmah kepada Nabi. Kita sebagai umat tak tahu apa sebabnya.
kadang-kadang diberi, dia berikan. Apa yang penting pada kita, keyakinan dan keimanan kita meyakini bahawasanya setiap apa yang dilakukan oleh Nabi wajib kita mentah-mentah. Jangan ataupun tidak boleh sama sekali kita mempertikaikan. Dalam soal agama ni, nak ceritanya dalam soal agama, adapun soal dunia, Nabi memberikan kebebasan. Sahabat nak tanam pokok kurma, sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak tanam, aku ada ladang nak tanam pokok kurma, bagaimana ya Rasulullah nak jadikan pokok kurma aku ni buahnya ranum, buahnya banyak. Maka Nabi bagi cadangan, pergian. Sahabat ni kata, aku rasa tak boleh begitu ya Rasulullah, begini aku rasa lebih baik. Maka Nabi sebut manjutan nasun datang hasil datang bersatu yang buat satu kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Maknanya dalam soal dunia kau nampak begitu tak apa, kalau kamu rasa cara itu lebih baik daripada cara aku yang menyebabkan buah kurma itu banyak, tak apa-apa. Dalam soal dunia tak ada masalah. Apa yang nak ditekankan sini soal agama, soal hukum yang itu tidak boleh dipertikaikan. Bila mana Nabi SAW telah mengutarakan sesuatu perkara, Allah SWT insyaAllah kita akan sambung pada bulan depan, bulan lagi dan 40 orang lain dan insyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-44. Kita masih lagi dalam bab sabar. Banyak itu hadis-hadis berkenaan dengan bab sabar. Sebab apa? Sebab kita memang jadi orang yang tak sabar. Masuk yang cakap itu. Dan dukung tak sabar. Jeng pun tak sabar. Dan masih nak marah wah. InsyaAllah mudah-mudahan banyak yang hadis-hadis ini mendidik kita supaya menjadi sifat, menjadi orang yang mempunyai sifat sabar. Allah asal. Cikgu sikit ilmu macam orang Ustaz ini tentang Rasulullah kena buka pasir kan? Mesti ada doa-doa apa tu pun habis semangat supaya musuh jangan tak nampak apa. Satu, kedua-duanya tentang Ustaz sebut tentang zikir tadi kan, baru-baru ni kan bersibuk kan mengatakan zikir pun pusing-pusing lah apa kan. Jadi lepas tu ada keluar fatwa pula kata benda tu dah sesat lah. Jadi yang Ustaz tu cakap tadi ada keliru lah. Boleh ke tak boleh tu tak tahu. Okay. Berkenaan tentang Nabi mengambil beberapa pasir ataupun beberapa genggam pasir, kemudian Nabi tiupkan pasir itu serai bapak. Dalam hari itu Nabi tak tak menceritakan doa apa yang Nabi mengambil. Cuma saya nak rujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dia iaitu Rasulullah membalik pasir kepada pemuda-pemuda musyrikin Mekah yang kepung Nabi dalam rumah Ali bin Abi Thalib. Nabi ambil pasir itu dan Nabi balik. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramaita. Dia membalik, kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang membalik itu sebenarnya Allah, sehingga menyebabkan pemuda yang mengepung Rasulullah itu tidak boleh melihat Nabi keluar daripada rumah Ali bin Abi Thalib. Jumhur ulama mengatakan tentera pemuda-pemuda musyrikin Mekah yang kepung itu dia berada dalam keadaan yang jaga, bukan tidur. Jaga, tetapi matanya ditutupi oleh Allah dengan sifat atau asbab palingan pasti tadi. Itu yang kita sebut. Cuma dari segi doa itu tak ada, tak disebut dalam hari. Bukan saya terkut nak lagi, tak ada. Jadi sekurang-kurangnya tentang amalan doa. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramaita. Surah
and tafsir saya surah Al. Kalau tak silap saya lah, pertama dia. Yang pertama. Yang keduanya perkara tentang zikir tadi lah. Kita kena rujuk. Ada sebagian ulama mengatakan berpandukan kepada firman Allah. Saya lupa surah apa. Kemudian berpandukan kepada hadis Nabi. Walaupun hadis ini dipertikaikan oleh ulama dengan mengatakan hadis ini dhaif. Memang saya rujuk hadis ini hadis yang dhaif. Berkenaan tentang zikir dengan goyangan. Kita panggil goyanglah kalau berjoget berarti joget benar bayang pula. Kita gambar begitu. Goyanganlah maksudnya tuan-tuan. Nabi memang menyebut dalam hadis. Walaupun hadis itu dhaif. Dan Allah juga menyebut dalam Al-Quran tentang zikir ketika berdiri, zikir ketika duduk, zikir ketika berbaring. Jadi sebahagian ulama mengambil dalil ini dengan membolehkan zikir itu dengan cara bergoyang. Cuma goyangan itu yang macam mana dibolehkan, yang diharuskan. Ia adalah goyangan yang sehingga tidak menimbulkan fitnah. Mana dia? Goyang sehingga buat peredaran. Ayat itu tak terdengar. Yang itu dilakukan timbul fitnah. Bila timbul fitnah kepada agama, maka hukumnya adalah fitnah. Dia zikir-zikir tapi dia peredaran. Pada pusing. Contoh itu ada. Contoh. Ayat itu tak boleh. Yang itu memang dilarang oleh sepakat para ahli ulama. Adapun yang khilaf, goyangan yang sedikit tadi. Macam saya sebut tadi lah. Contoh macam kita nak bertahlil. Orang Melayu disebut tahlil itu dah. Orang Melayu, orang Arab dia tak ada. Di tanah Arab tidak ada tahlil itu dah. Orang Melayu. Tak apalah. Walaupun tak ada, Nabi pun tak kuat. Benda yang baik, tuan-tuan, usik. Boleh buat. Bila orang bertahlil, biasanya dia buat goyang. Goyangan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Sebab itu kita tidak boleh meletakkan semua zikir dengan cara bergoyang itu adalah sesat atau benar. Kalau tidak benar, maka tuan-tuan tak boleh bertahlil dengan goyang dulu. Cium bau pangkam yang pangkam selit ini betul. Asal goyang tak boleh. Jadi maknanya goyang yang sedikit itu dibenarkan di dalam Islam. Sebahagian pendapat para ulama khilaf kan. Ada pun goyangan yang kuat tadi yang saya sebut dia berdiri, berjoget. Ada setengahnya saya tengok dia ambil tasbih yang safa, safa bunyi tasbih. Dia pantai pada dia sampai tercabut dia punya serban tuntas. Itu goyangan yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, maka hukumnya adalah dilarang. Allah. Tersalah. Sebelum saya mengakhiri tuntas, seperti mana biasalah. Kami pihak madrasah Darul sekolah madrasah Darul lagi memerlukan bantuan kewangan untuk memperbaiki mufanda ataupun surau. Surau bagi sekolah madrasah Darul yang baik. Hari ini kita tengok tak, saya tengok pun tak agak dulu. Cik-cik ada dalam pekaan lain-lain. Terpaksa. Jadi dana itu masih tak cukup. Kita nak buat sekali tuan. Paling-paling tidak pun kita nak ada dalam 30-40 ribu mok kita boleh buat. Buat sikit-sikit lah. Bukan mana buat sekali pun. Kalau buat sekali pun, belanja ni agak mahal. Buat sikit-sikit. Jadi malam ni tuan, ulurkanlah sedikit. Sedikit dulu untuk tuan bantu. Dana pembinaan surau pada sadar insyaallah dengan bantuan itu ingin guru dapat kita kumpul-kumpul dan menampung kos awal untuk memperbaiki surau ganjaran insyaallah lembab ganjaran dia akan bermakna bagaimana surau itu diguna dengan amal-amal yang soleh oleh pelajar-pelajar agama termasuklah di kalangan pelajar yang fakir, yang miskin, yang pihak sekolah kampung tentang tak kita menggantikan dan juga menggantikan masuk ganjaran kita anak-anak yatim dan anak-anak fakir tentang ganjaran yang lebih besar kalau kita bantu mereka.
Sehinggalah Nabi kata, bila mana kamu mengusap kepala anak yatim itu, maka seberapa banyak rambut yang ada di atas kepalanya, banyak itulah dosa yang Allah kuburkan daripada kamu. Dosa ke kecil, bukan dosa besar. Wallahu'alam, aku balik ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا من قرآن واجعلنا من ممن ودعوه وارحمنا. اللهم ذكرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.